Sahabat Pionir, baik lagi nih bersama aku Alvin di channel Pionir Jeep. Dan sebelah aku udah ada Jeep Wrangler Rubicon Jeep JL. Banyak banget aku nyebut Jeepnya dua kali nih. Jadi ini adalah Jeep JL punyanya Tante Mira. Wow. Nah, jadi Tante Mira ini dia baru aja beli Jeep JL itu kurang lebih sekitar 2-3 bulan lah ya. Jadi masih baru banget, masih wangi. Pengemudi baru. Nah, jadi di sini aku pengen kasih tahu juga ke kalian nih. Kalau Tante Mira ini dia pengen punya Jeep JL yang bisa dipakai buat adventure. Offroad juga bisa. Karena Tante Mira nih mau ngikutin suaminya. Kalau suami lagi masuk-masuk ke hutan, dia juga pengen ikutan. Kalau suaminya pakai mobil Jeep JK, kalau Tante Mira pakai Jeep JL. Lihat, kalau dari ban ya, dia udah pakai ban pacul nih, sahabat Pionir. Ini pakai ban Maxxis, ukurannya itu berapa ya? 35, 12,5, ring 17. Kalau velg masih standar. Nah, jadi tujuannya tetap pengen dipakai harian, tapi masih bisa ngikutin kalau suaminya itu lagi kegiatan adventure ataupun offroad. Gitu ya. Nah, aku juga mau informasi sedikit, harga Jeep JL sekarang tuh kurang lebih ya 1,8-an kali yang baru ya, yang udah pakai electric soft top gitu. Nah, jadi untuk menunjang semua keperluan dan juga kebutuhan Tante Mira, yang pasti bannya dia udah ganti karena biar lebih bisa fleksibel. Terus yang kedua, di bagian bawah dia ada shock steer. Ini shock steer dia pakai yang Fox ATS. Kenapa sih bro perlu ganti shock steer? Nah, jawabannya adalah biar lebih stabil untuk bagian steeringnya. Walaupun mobil Jeep JL ini terkesan baru, tapi untuk steeringnya biar lebih aman lagi, biar lebih stiff gitu, dipakein lah shock dari Fox yang ATS. Nah, ini bisa disetting-setting nih sahabat Pionir. Pakai koin tapi ya, kalau untuk yang Fox ATS Factory ini. Dia ada 24 settingan, dari lembut ke keras, keras ke lembut. Nanti tinggal disetting aja, disesuaikan. Kalau karakter Tante Mira ini, dia sukanya yang tengah-tengah. Jadi setting di angka 12. Jadi dia bilang, kalau pada saat dipakai jalanan harian, itu tuh lebih enak. Apalagi kalau dipakai lewatin batu-batuan. Nah, setirnya tuh nggak gampang goyang kiri kanan. Jadi nggak terlalu pegel di bagian tangan tuh. Nggak terlalu capek. Jadi berguna banget untuk kalian yang pengen punya Jeep JL ataupun JK. Setirnya tuh lebih enak dan nggak bikin pegel. Pakai shock steer dari Fox ATS ataupun dari Falcon Nexus F22. Nah, itu bisa tuh. Dan ini deh yang aku suka nih. The one and only, satu-satunya Jeep JK yang pakai side step dari MP Research. Ini yang elektrik ya. Tapi yang XL. Oh, tahun ini baru dia aja nih yang pakai di Indonesia nih. Ini bedanya sama yang standar ataupun yang ekstrim, yaitu di bagian sampingnya. Kalau misalkan yang biasa ataupun standar itu ya, atau yang ekstrim, untuk bagian sampingnya dia nggak besi. Maksudnya dia masih papannya turunnya ke bawah. Kalau yang itu ya. Tapi kalau yang XL, dia tuh bisa bilang kayak rock armor gitu ya. Jadi udah tahan besi dan udah dicat kasar. Jadi tahan benturan sama goresan. Dan papannya aja berbeda nih. Nah, jadi papan sama bodinya itu terpisah. Nggak kayak yang standar ataupun yang XL. Dia si papannya itu jadi satu buat tutupannya. Kalau ini nggak, papannya terpisah. Masih tetap bisa di-adjust buat maju sama belakang. Tapi ini udah disesuaikan sama Pionir Jeep biar ukurannya pas center di tengah. Sebenarnya bisa aja dibikin ke depan atau bikin ke belakang, itu sesuai aja sih. Oke, jadi kayak gini sama fungsinya. Kalau dibuka dia turun, kalau ditutup gini dia bakalan naik. Bener kan naik. Udah sertifikasi IP69, jadi udah tahan air, tahan debu juga. Dan yang pasti lumpur juga masih aman. Dan jangan lupa nih, untuk Jeep JL sendiri dia kan elektrikalnya itu sangat rentan ya, ataupun sensitif. Nah, kalian mau bisa setting nih buat side stepnya. Di setting supaya nggak aktif pada saat kita mau main-main. Jadi pada saat kita off-road ataupun overland takut kebentur, nah itu kita bisa non-aktifin gitu. Dan kita lihat ke bagian belakang yuk. Dia juga ada pergantian nih di bagian tire carrier. Kenapa dia ganti tire carrier?
Yaudah, langsung aja kita ke belakang. Let's go. Oke, sahabat pionir. Nih, kita ke bagian belakang ya. Yang tadi aku bilang, dia udah ganti tire carrier. Kenapa dia ganti? Yang pertama, bannya udah berubah. Otomatis setiap ban yang berubah ataupun naik ukuran, bobotnya pasti bertambah. Setuju dong? Harus setuju, karena emang bener. Bobotnya bertambah karena isi anginnya juga bertambah dari ban ukuran biasa. Standarnya Jeep JL itu dia 255, 75, ring 17. Kalau sekarang dia kan pakai 35, 12,5, ring 17. Ban pacul dari Maxxis Trepador. Nah, si tire carrier-nya ini guys, itu perlu banget diganti. Kenapa? Kalau enggak, dia bakalan memble nih, kita bilangnya bakalan turun. Kalau ini udah aman, karena dia udah pakai dari Rugged Treads. Bunyinya juga enak, plug and play juga untuk cara pemasangannya, gampang banget kan. Kalian juga bisa pasang sendiri di rumah, kalau misalkan kalian nggak bisa datang kemari, atau kita yang kesana juga bisa. Jadi ini bisa menahan beban, ataupun menampung ban hingga ukuran 40 inch. Fit ke Jeep JK, sorry, ke Jeep JL juga. Dan untuk apa? Sensor-sensor, kamera belakang ataupun bagian stop lamp sini itu masih bisa tetap kepake, jadi nggak kebuang. Aku mau revisi satu yang tadi ya. Jadi dia fit ke Jeep JK dan juga Jeep JL sesuai sama variannya. Karena yang ini khusus buat Jeep JL aja. Kalau Jeep Gladiator bang kan beda, nggak ada. Jeep Gladiator ada di bawah. Ini cuma Jeep JL aja. Kalau buat mobil lain bang, untuk Rugged Treads yang ready stock di Pioneer Jeep itu baru Jeep JL sama Jeep JK aja bro. Untuk yang lainnya kalian bisa datang buat ngecek sendiri, ngobrol-ngobrol sama marketing kita, nanya-nanya, bisa inden juga sesuai dengan nomor partnya, itu bisa banget. Dan oke nih sahabat Pioneer, jadi nggak banyak-banyak sih untuk modifikasi yang dilakuin sama Tante Mira ini, emang hanya sedikit aja. Paling di bagian samping dia ada doorstep dari atas Mitty Build, mempercantik aja buat tampilannya. Dan antena wajib banget ganti ya. Kenapa? Karena untuk antena bawaan Jeep sendiri, dia kan yang besi gitu, panjang, udah gitu leto-leto ya kan kalau kena angin. Nah, apalagi kalau masuk hutan, itu bakalan keterabas sama daun-daun ataupun ranting-ranting. Nah, itu bahaya banget tuh sahabat Pionir. Nanti takutnya ke kaca kan, mantul-mantul-mantul, bikin kaca baret, kaca retak. Agak lama ya. Baret sih yang paling males, karena kan nggak bisa dibersihin kalau kaca baret. Diganti pakai antena X yang karet, jadi lebih pendek dan lebih aman. Untuk frekuensi sama aja, pemasangan apalagi plug and play banget, tinggal puter baut doang tuh, pakai baut 10 kalau nggak salah, masukin jadi. Oke, jadi semua barang-barang yang diinstal sama Tante Mira ini original Amerika. Aku mau ingetin sekali lagi, harus original Amerika. Kenapa? Karena sayang banget nih, Jeep JL baru, harga 1,8 miliar. Kalau misalkan pakai barang-barang kualitas yang kurang bagus, kayaknya ada yang kurang aja gitu ya. Kayak fitment kita aja, kalau beli baju, pakai baju yang ya harganya lumayan murah, kayaknya kurang enak gitu tampilannya. Tapi ini sayang nih, ini udah original Amerika semua, tampilannya udah oke, looks-nya udah oke, dan Tante Mira siap buntutin suaminya untuk adventure-nya. Karena mungkin takut, suaminya mampir kemana-mana. Enggak lah, bercanda. Jadi Tante Mira ini ya emang pengen ikut juga sama suaminya, karena dia juga hobi guys, hobi adventure, hobi touring, hobi offroad juga, sering ikut bareng suaminya kalau suaminya lagi offroad. Dia ini kepengen, ya udah akhirnya beliau beli mobil Jeep JL baru 2 bulan 3 bulan udah dimodif kayak gini. Tadi ada bisik-bisik sedikit, katanya nggak mau ditinggiin dulu, masih sayang nih, masih enak tampilannya, masih nyaman juga. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi dia udah dilebarin sedikit bannya. Dia pakai spacer ukuran 1,75 dari TerraFlex. So guys, aku rasa itu aja yang mau aku infoin ke kalian buat modifikasi mobil Tante Mira ini. Singkat, padat, dan juga menurut aku jelas ya apa aja yang diinstal di sini dan fungsi serta kegunaan dan kebutuhan si Tante Mira buat apa. Jadi buat kalian nih yang pengen konsep mobil Jeep JL-nya, gak cuma JL sih, JK, JL, JT dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, keperluan. Jadi nggak asal tempel-tempel aja nih, kan sayang budgetnya, bisa buat yang lain. Itu bisa konsultasi ke Pioneer Jeep di 0822 11 101 101. Udah verifikasi
centang hijau buat WhatsApp kita. Dan yang sudah centang-centang lagi nih, ada di marketplace kita, di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, terakhir kita ada di Shopee. Dan kalau kalian mau datang kemari, langsung aja ke Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32. Aduh, lengkap banget ya guys, barang-barang kita di dalam, apalagi bulan ini, khususnya ya, lagi banyak-banyaknya barang original Amerika. Sobat Pionir, ini ada satu yang aku ketinggalan, yaitu knalpot. Nah, jadi si Tante Mira nih, pengen suaranya itu lebih enak, lebih adem, tapi pengen yang masih aman DB-nya. Tentu aja nggak terlalu berisik ya. Dia pakai dari Ingen, ini pakai yang dual pipe, yang polished chrome, karena dia ada dua tipe ya. Ada yang model kayak gini, polished chrome, atau ada juga yang warnanya hitam dove atau matte black. Nah, kalau kayak gini, enak juga ya tampilannya. Kalau buat suara, nanti kita dengerin sama-sama setelah ini untuk suara si knalpot engine-nya seperti apa. Oke deh, let's go. Lagi. Lebih mudah lagi, kalian bisa komen-komen aja di setiap postingan kita di Instagram di @pionirjeep. So guys, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa, Pionir Jeep, one stop solution Jeep, solusi dari kebingungan modifikasi mobil Anda. Dan yaudah, aku kasih lihat cuplikan dari mobil lah. Let's go. Oh, you can't.